ITK sangat gembira berterima kasih atas kehadiran Ibu Menteri ke sini. Motivasi kita yang terbesar adalah ingin membangun pendidikan tinggi di sini sehingga adik-adik di Kalimantan Timur bisa menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas. Pada siang hari ini, alhamdulillah, saya akhirnya bisa hadir di Institut Teknologi Kalimantan untuk melakukan seremoni penandatanganan aset-aset yang dibiayai oleh surat berharga syariah negara.